Lagi-lagi Mardani Alisera mengatakan, jangan ada lagi tokoh politik atau capres yang masuk gorong-gorong. Jangan ada lagi pencitraan. Nyindir siapa itu ya? Atau kemungkinan gak boleh masuk gorong-gorong, melainkan kecemplung got. Atau seperti itu mungkin. Itu adalah yang biasa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo loh. Itu adalah tindakan genuin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mulai dari menjabat wali kota Solo sudah melakukan hal sedemikian rupa, yaitu mengecek saluran-saluran air yang macet. Itu adalah tindakan genuin, bukan untuk pencitraan ya. Karena terbukti sampai menjadi presiden, Presiden Joko Widodo juga sering melakukan blusukan. Dimanapun tepatnya, presiden selalu blusukan. Itu bukan pencitraan kalau menurut saya. Kalau kemarin memang momennya pas pada waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memang kondisinya lagi banjir, dan Jokowi pada waktu itu sebagai Gubernur DKI Jakarta ya harus memantau lah, sampai bahkan masuk ke dalam gorong-gorong tersebut. Apa sudah dibersihkan apa belum? Itu memang tindakan yang relevan pada waktu itu. Kalau sekarang menjadi presiden, ya tidak masuk got lagi, karena urusannya sudah beda, melainkan blusukan ke pasar-pasar, blusukan meninjau vaksin. Kalau bisa sih besok ada capres ya yang lebih seperti Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. PKS jangan ada lagi capres masuk gorong-gorong. Netizen seharusnya kecemplung got. Ketua DPP PKS Mardani Alisera berharap tidak ada tokoh politik yang melakukan pencitraan hanya untuk menaikkan elektabilitas demi Pilpres 2024. Mardani mengapresiasi kepada para tokoh dan ketua umum yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres. Saya sangat apresiasi siapapun ketua umum partai atau siapapun figur yang mau maju capres. Karena jangan ada lagi beli kucing di dalam tempurung. Jangan ada lagi pencitraan. Jangan ada lagi masuk gorong-gorong. Jangan ada lagi manjat pohon kelapa, katakanlah gitu, untuk elektabilitas, ujar Mardani dalam rilis survei SMRC pada Kamis 7 Oktober yang lalu. Mardani mengingatkan, tokoh yang maju sebagai calon presiden membawa konsep dan memiliki rekam jejak yang baik. Untuk itu, dia mengapresiasi Ridwan Kamil hingga Giring Ganesha yang sudah mendeklarasikan diri. Tetapi mana yang memang punya konsep dan mana yang punya track record? Karena itu kemarin saya mengapresiasi Kang Emil yang mau maju dari manapun. Dulu saya apresiasi Giring juga tuh PSI. Mau maju boleh, selama ada partai dan mau maju silakan. Karena memang partai itu harus berani untuk menawarkan tokoh dan gagasan, ujar dia. Menurut Mardani, wajar partai-partai menawarkan tokoh dari internalnya. Langkah itu dinilai sudah baik supaya partai menawarkan demokrasi yang rasional. Demokrasi kita nggak bisa lagi demokrasi yang emosional, harus pindah ke rasional. Itu dimulai dari elit. Elitlah yang harus mendobrak demokrasi prosedural. Demokrasi emosional kita menjadi demokrasi yang lebih kontestasi karya dan gagasan, kata Mardani. Diketahui pegiat media sosial pada waktu itu, Permadi Arya mengomentari insiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercebur got saat meninjau vaksinasi massal di Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 11 September 2021. Pria yang akrab disapa Abu Janda ini lantas membandingkan momen saat Jokowi masuk ke gorong-gorong ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sama-sama masuk ke got, tapi beda kualitas. Langit sama bumi bedanya. Cuma kaum IQ 2 digit yang ngefan sama yang kanan, kata Abu Janda di akun Instagramnya. Abu Janda mengatakan bahwa bertahun-tahun beberapa pihak menghina aksi Jokowi saat masuk ke gorong-gorong. Kini giliran pujaan mereka terjebung gorong-gorong dibully orang se-Indonesia. Saya bukan sedang menertawakan orang yang jatuh. Saya cuma sedang tersenyum mengagumi kebesaran Allah. Keadilan Tuhan itu ada, kata Abu Janda. Karma itu nyata, dah gitu saja, tambah dia. Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpelosok masuk got saat meninjau vaksinasi massal di RW 7, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Dalam video yang viral di media sosial, Anies tampak sedang menyapa dengan melambaikan tangan kepada warga yang memanggil namanya. Kemudian saat sedang asik melambaikan tangan, ia tak sadar dan kakinya terperosok ke dalam got.
Video itu pun kini viral di media sosial dan mendapat beragam komentar. Diketahui pada tahun 2018 yang lalu, menjadi teladan bagi aparat terkait lainnya. Itulah yang dicontohkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan saat terlibat langsung dalam kegiatan gerebek kerja bakti di Jalan Nanas RT 4 RW 6 RW 10 Kelurahan Hutan Kayu Utara Jakarta Timur pada Minggu pagi 6 Mei. Dengan menggunakan rompi dan sepatu boots, Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Anies turut bergabung membersihkan gorong-gorong atau saluran pembuangan air bersama warga dan PPSU setempat. Ya ubah, seperti Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pagi ini ada gerbek sampah di hutan kayu, jadi kita warga Jakarta harus mengelola sisa sampah dengan baik. Sisa itu ada sebagian yang bisa didaur ulang dan sebagian ada yang harus dibuang. Kita bersihkan gorong-gorong, karena saluran air kita banyak sampah yang harus dibersihkan supaya alirannya bisa berjalan dengan baik, ujar Anies di lokasi Minggu 6 Mei yang lalu. Menurutnya, warga Jakarta harus peduli terhadap lingkungan dan mampu mengelola sampah dengan baik, guna menghadirkan lingkungan DKI Jakarta yang bersih, nyaman, sehat, dan asri. Dia meminta seluruh warga agar selalu membuang sampah pada tempatnya agar tidak timbul masalah lingkungan hidup yang berkelanjutan di Jakarta. Nah, jika harus dibuang, buanglah di tempat yang benar sehingga tidak menimbulkan masalah. Harapannya, supaya kita semua bisa kelola sampah di rumah dan lingkungan masing-masing dengan baik, katanya. Lebih lanjut, Anies berharap kegiatan gerebek sampah atau gerebek kerja bakti ini menjadi kegiatan rutin di wilayah DKI Jakarta untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, sehingga terwujud lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan asri. Serta harus dimulai dari dalam rumah, tangga, setiap warga Jakarta. Membersihkan sampah itu yang paling penting membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan, sehingga kita tak harus lagi membersihkannya di gorong-gorong, saluran air, atau di pinggir jalan. Tetapi kita juga bisa mengelola sampah sejak masih di rumah, tegasnya. Dengan gerbek sampah ini, diharapkan kesadaran muncul dalam setiap diri individu dan rasa kepekaan yang tinggi terhadap pengelolaan sampah yang baik. Adanya kemauan bersama dan inisiatif menjaga kebersihan guna mewujudkan lingkungan Jakarta yang sehat. Bila kita melihat lingkungan ada sampah, maka jangan tanya siapa yang membuangnya, tapi ambil sampahnya dan bersihkan, karena siapapun yang membuang, dia akan memberikan masalah. Jadi sama-sama kita bersihkan, sembari mengelola sampah yang bisa kita daur ulang, ungkapnya. Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies sendiri seketika membuat para warga sekitar setempat yang saat itu sedang bekerja bakti dan PPSU setempat yang tengah melaksanakan tugasnya kaget. Pasalnya, kehadiran beliau sendiri tidak direncanakan sebelumnya. Mereka sangat mengapresiasi kehadiran Gubernur Anies. Hal itu pun menambah semangat dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Diketahui bukan pemandangan aneh jika seorang presiden, menteri, ataupun gubernur mengunjungi sebuah daerah yang dilanda bencana. Sebab sebagai pemimpin, hal itu adalah lumrah yang memang sepatutnya mereka lakukan. Kehadiran mereka pun dinantikan korban bencana dengan harapan memberikan solusi dalam penanganan bencana. Contohnya saja bencana banjir di Jakarta. Peristiwa itu bukan yang pertama kali terjadi setiap tahunnya. Ibu kota Indonesia itu sudah langganan dengan penanganan air. Berulang kali menteri terkait sudah turun ke lapangan dan berusaha mencari solusi. Biasanya mereka mengitari lokasi banjir dengan rakit atau perahu karet. Ada juga yang ikut nyemplung ke dalam genangan air. Hal yang sama juga dilakukan para gubernur Jakarta. Tapi tetap saja banjir masih hobi merendam kota metropolitan ini. Bisa jadi titik masalah penanganan banjir tidak kunjung ditemukan, karena kunjungan para pejabat negara itu hanya sebuah mini safari. Maksudnya mereka hanya sekedar datang, meninjau dari jauh, berbincang dengan perangkat daerah setempat, seperti RT RW, menyapa warga, meminta sabar, menebar janji, kemudian pulang. Padahal di sisi lain, warga berharap kehadiran mereka memberikan solusi jangka pendek yang segera terrealisasi. Tak ingin dicap sebagai pejabat pemalas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih tak sekedar kunjungan formal. Dia bergerak cepat saat air mulai merendam Jakarta. Titik yang dianggap jadi penyebab utama banjir dikunjungi, yang diberikan solusi jangka pendek mantan wali kota Solo itu benar rela basah-basahan terkena hujan yang turun bersamaan saat dia meninjau lokasi banjir di daerah Kedoya, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Tanya itu, Rabu kemarin pria yang akrab disapa Jokowi itu benar-benar menunjukkan niat seriusnya memerangi banjir di Jakarta.
dia rela masuk ke dalam gorong-gorong yang ada di kawasan Jalan Emah Tamrin. Belusukan ke gorong-gorong itu bukan tanpa alasan, sebab pada hari Jumat dan Sabtu lalu ruas jalan itu nyaris lumpuh dari lalu-lalang kendaraan akibat genangan air. Untuk memastikan anak buahnya telah membersihkan gorong-gorong dari sampah, maka Jokowi melakukan pengecekan langsung.